Biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Ya, itulah syair yang bernilai puitika dan bernafaskan patriotisme, yang merupakan rangkaian dari lirik lagu yang berjudul Kebiar-Kebiar, yang pada tahun 1979 sempat menyesaki udara musikal tanah air kita. Sujarwoto Sumarsono, atau yang lebih kita kenal dan kita akrabi dengan nama Gombloh, menciptakannya dengan penuh perasaan. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, Gombloh akhirnya harus menyerah. Setelah bertahun-tahun melawan penyakit yang menggerogoti paru-parunya, Gombloh telah berpulang ke Rahmatullah pada hari Sabtu siang, pukul 13:15 waktu Indonesia Barat di kota Surabaya. Gombloh meninggalkan seorang istri, Wiwi Sugiyarti, meninggalkan seorang putra berusia 4 tahun, Remy, meninggalkan hiruk-pikuk, gegap gempita, belantika musik pop kita, meninggalkan karya lagu-lagunya yang nampaknya masih akan tetap hidup dan kita kenang dalam lintasan sejarah perjalanan musik pop kita. Malam ini kita kenang lagu-lagu karya Gombloh. Kesan-kesan banyak sekali, Mas. Soalnya Mas Gombloh adalah teman, dan bahkan lebih dari teman, seperti saudara aja, yang mana dia telah membesarkan saya, telah mengangkat nama saya di belantika musik saat ini. Jadi selama ini selama saya rekaman beberapa album, saya memakai lagu-lagunya dari Mas Gombloh. Memang lagu-lagu itu lain daripada yang lain, popnya, yang mana saya nggak akan bisa lupa itu, bahwa Mas Gombloh telah membesarkan saya, dan saya merasa kehilangan sekali. Terus mengakui bahwa Gombloh adalah tokoh seniman yang bertaraf nasional. Dia begitu merakyat dengan karya-karyanya yang begitu gampang diterima oleh rakyat kecil dan begitu gampang ditirukan. Sehingga saudara Gombloh ini bukan saja milik keluarganya, bukan saja milik rakyat Jawa Timur, tapi dia adalah milik bangsa Indonesia. Seperti yang Anda saksikan tadi pada saat penguburan jenazahnya, begitu meluapnya masyarakat di sekeliling kuburan, yaitu di tembok ya, dan mereka merasa kehilangan seorang yang betul-betul menjadi idolanya. Ini suatu bukti bahwa saudara Gombloh adalah betul-betul milik masyarakat. Dan kami sebagai koordinator artis, dan kebetulan di sini ada saudara Rinto Harahap yang berprofesi sama dengan saudara Gombloh, saya rasa kita hanya bisa mendoakan agar saudara Gombloh mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan iman dengan percobaan ini. Saya rasa perjuangan saudara Gombloh akan kami teruskan. Baiklah, terima kasih Pak Edi. Kemudian Bang Rinto, kalau kita lihat memang profesi antara Bang Rinto dengan almarhum Gombloh ini ada kesamaan, sesama pencipta lagu, penyanyi, dan juga musisi. Nah, tentunya ada kesan tersendiri mengenai almarhum Gombloh ini dari Bang Rinto. Iya, sejak beberapa tahun yang lalu kami memang sering bertemu, sering bertukar pikiran mengenai karya-karya musik di negeri kita ini. Dan beberapa hal yang saya tangkap memang bahwa almarhum Gombloh ini mempunyai satu prinsip yang jarang dipunyai oleh kawan-kawan musisi lainnya, di mana dia selalu menghadirkan karya-karya musiknya dengan lirik-lirik yang selalu mewakili masyarakat. Hal ini sangat saya kagumi, dan tentu saja kami sangat merasa kehilangan
Tetapi kami yakin bahwa dari Jawa Timur ini akan muncul kembali gomblo-gomblo seperti itu. Dan tentu saja kepada keluarga yang ditinggalkan, kami juga mengharapkan untuk kuat menghadapinya. Dan mudah-mudahan saja dunia musik kita itu akan selalu bisa kita pertahankan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan menghasilkan karya-karya yang banyak ditimbulkan seperti dari almarhum Gomblo ini. Demikian.